saya sekarang berada di hari ini internasional ya, bersama Om Didi ya. Ini apa bukan live show sih ya, rekamannya pun. Makasih Mas Didi ini telah hadir di Philadelphia dan ya, saya sangat banyak belajar ya. Saya mengenal Mas Didi itu sebenarnya sudah dari kecil ya. Tapi selama waktu Indonesia tuh saya kenalnya di TV. TV ya, TV aja deh. Dan sekarang di Amerika malah ketemu gitu loh. Dan banyak kejadian lucu gitu ya. Saya bilang Mas Didi itu kalau orang Jawa itu ke Romo Inggil gitu. Aduh, Romo Inggil. Luwes, komunikasinya tuh aduh perasaannya halus. Terus untuk saya tuh banyak belajar tuh. Terjun. Dan apa idealisnya itu loh. Ya memperjuangkan idealis benar-benar sangat kuat. Dan orang seperti Mas Didi itu walaupun ada tapi jarang sekarang saya lihat. Seniman-seniman kita kadang-kadang sudah mulai luntur atau banyak digoyang karena modern ya. Mudah-mudahan dengan dari Mas Didi dan mempromosikan di Amerika Serikat ini, seniman kita Indonesia semakin maju dan tarian di Indonesia juga semakin maju di luar negeri aja. Tarian itu dihargai apalagi di Indonesia. Yaitu saja obrolan Pak Tani bersama maestro tari kita, Mas Didi Nitowo. Mudah-mudahan sehat, saya doain sehat. Amin, ya. Ya mungkin Mas Didi ada pesan-pesan untuk teman-teman gitu. Ya kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Karena Indonesia itu dalam seni budaya ya, dalam seni budaya tidak ada batasnya. Ya, itu harus dijaga. Ya kita kalau mau tahu itu ya belajar. Betul. Belajar tentang sejarah seni Indonesia seperti apa, tariannya seperti apa. Karena kebetulan saya sudah keliling ke banyak negara. Betul. 5 benua sudah saya tapai. Dan itu kita harus bangga seperti orang Indonesia. Amin. Menjaga identitas dan unggah-ungguh dan apa ya tadi yang disampaikan bahwa Toto Kromo yang saya bilang itu adalah kelebihan dari betul bangsa yang saya jangan sampai. Amin, merdeka. Saya doain mudah-mudahan sukses dan tetap sehat walafiat. Amin, merdeka.